Salam obrek dan salam satu aspal, balik lagi di Saya Cewok Channel atau www.sayacewok.id. Untuk setiap video yang gue bikin biasanya di bagian deskripsi gue sisipin link artikel menuju ke blog ya bro. Jadi kalau penjelasan gue kurang jelas silahkan buka bagian deskripsi. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya bro, ya hitung-hitung lu bantuin channel ini supaya bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, langsung aja check it out. Oke bro, untuk kali ini kita akan ngomongin Honda Vario 110 karburator yang ngecim ya, atau kehabisan oli mesin. Cara ngeceknya seperti ini, kita bongkar CVT-nya terus kita putar puli depan ya bro. Jadi kalau puli depannya nggak bergerak sama sekali, nah itu kemungkinan besar pistonnya ngancing kayak gini bro. Nah, jadi dia kaku gitu ya. Nanti solusinya gimana ya, kalau pistonnya bisa dilepas dari stang sehernya ya ganti pistonnya doang bisa. Kalau nggak bisa ya kalau nyari resiko apa meminimalisir resikonya ya mending kita ganti stang sehernya bro. Jadi kalau Vario ini kan udah nggak ada yang SI, ada yang pretelan kayak gini nih. Jadi kita nanti ganti yang stang sehernya modelnya pretelan ya bro. Dan bearingnya ini yang lumayan susah ya, karena dia kodenya itu spesial. Jadi bearing-bearing spesial ini bro nyarinya susah dan harganya juga mahal gitu ya. Dan ini biasanya kalau di setiap bengkel itu lumayan apa ya, ribet nyarinya ini bro, bearingnya benar. Sebenarnya untuk masalah motor matic atau motor yang kehabisan oli mesin udah sering banget kita omongin ya. Tapi berhubung lagi dapatnya ini ya udah kita bikin kontennya aja yang Vario 110 karbu dan kebetulan belum kayaknya. Nah untuk masalah estimasi biaya nanti ada link di bawah di deskripsi ya bro. Nanti linknya ada di situ menuju ke blog. Nah ini kita bersihkan terlebih dahulu ya bro kotorannya ini. Ini kotoran bekas dari oli mesin biasanya. Ini telat ganti oli mesin kayak gini nih bagian dalam mesinnya. Pasti kayak gini. Jadi usahakan kalau ganti oli mesin itu yang apa ya, rutin gitu ya, setiap 2 bulan sekali. Kemudian gunakan oli mesin yang original ya, usahakan yang original gitu bro. Terserah mereknya mau apa, yang penting intinya yang original. Nah untuk membersihkan waktu langsung aja tonton video ini sampai selesai bro, dan jangan lupa like, comment, and share nya dan jangan lupa tinggalkan jejak ya bro.
Untuk Vario 110 karburator, yang bagian tersulitnya itu waktu kita merakit ini apa? Bagian pompa oli dan water pumpnya ya. Jadi di situ kan ada rantai yang menghubungkan antara pompa oli, gear pompa oli dan water pump. Jadi itu lumayan susah dan lumayan apa? Ribet, bro. Jadi kalau dipaksa nggak pas gitu nanti malah pompa olinya rusak atau water pumpnya nggak muter. Jadi harus benar-benar hati-hati, bro. Ini harus dicek semuanya.